sekarang untuk safety pada triggernya ya, safety pada trigger terletak pada trigger itu sendiri. Nah, kita lihat di situ ada as kecil berwarna kuning. Nah, itu ada as berwarna kuning, itu adalah untuk safety triggernya. Ketika senapan sudah terkokang, kita kokang, klik, kita tembakkan. Posisi siap tembak. Sekarang kita coba untuk memainkan safety-nya. Kita klik safety-nya. Klik. Coba kita tekan trigger. Nah, sudah tidak bisa. Berarti di situ untuk safety triggernya sudah bekerja. Sedangkan kalau kita mau menembak lagi, tinggal klik arah sebaliknya. Klik, lalu kita siap tembak. Untuk safety pada trigger senapan angin jenis PCP Predator.